Yo, halo guys, bareng lagi sama gua ada Andri Maulana di game Speed Drifter. Game ini Speed Drifter adalah game baru yang dirilis berapa 3 hari yang lalu kalau enggak salah, itu tanggal 16 ya, 16 Januari. Ini game baru ya, game baru balapan. Mengapa gua cukup apresiasi dengan game ini? Karena ini gamenya sungguh bagus banget guys. Kita di sini tidak hanya laju atau kelajuannya speed itu, tapi juga keahlian kita dalam ngedrift. Nah, itulah dia. Mungkin kalian bisa downloadnya kalau kalian mau. Kalian bisa download di bawah nanti itu ya. Gua ada naruh link di deskripsi di bawah ini ya. Dari game ini gua menilai plusnya itu adalah selain kita itu ada item mode seperti game lawas-lawas itu ya, game CTR atau yang sebagainya, nostalgia gitu. Dan game ini bisa dimainkan secara solo dan tim, dan timnya itu menggunakan online ya, bisa mabar. Kalau kalian pengen main mabar dengan gua, silahkan, saya terima. Malah gua senang bisa ada kawan untuk main mabar nih game. Biasanya cuma Battle Royale, biasanya cuma apa ML atau Mobile Legend dan sebagainya, itu cuma itu saja. Selain itu ada speed mode, ada rank juga. Di sini pun juga ada rank guys. Customasi mobilmu juga ada. Bahkan mainkan mini game bersama teman-temanmu. Jatuh hati sama pasti dia pun, couple-couplean pun juga bisa coy. Jadi satu tim. Oke. Setelah itu game ini gua menilai plusnya. Plusnya itu adalah selain kita itu ada item mode seperti game lawas-lawas itu ya, game CTR atau yang sebagainya, nostalgia gitu. Dan game ini bisa dimainkan secara solo dan tim. Dan timnya itu menggunakan online ya, bisa mabar. Kalau kalian pengen main mabar dengan gua, silahkan, saya terima. Malah gua senang bisa ada kawan untuk main mabar nih game. Biasanya cuma Battle Royale, biasanya cuma apa ML atau Mobile Legend dan sebagainya, itu cuma itu saja. Selain itu ada speed mode, ada rank juga. Di sini pun juga ada rank guys. Customasi mobilmu juga ada. Bahkan mainkan mini game bersama teman-temanmu. Jatuh hati sama pasti dia pun, couple-couplean pun juga bisa coy. Jadi satu tim. Oke, setelah itu apa lagi itu? Selain itu di game ini juga, oh iya, cara pemainannya nanti kalian pas udah masuk tadi itu ada sebuah loginnya itu mau lewat Garena, karena ini developernya itu Garena. Kalian bisa lewat akun Garena ataupun Facebook dan apalagi Twitter kalau nggak salah itu ya, Twitter juga ada. Lalu kalian bisa apalagi itu, ini seperti game-game itulah, seperti game-game online lainnya. Kalian bisa dapetin ini tiap hari ya. Dan juga tadi di sini seperti yang gua bilang, ada rank, sistem ranknya dimulai dari sistem rank rookie atau pemula sampai master atau legend mungkin ya. Gua enggak tahu ranknya itu ada rank apa-apaan, entah silver atau ke emas kah, gold atau dan lain-lainnya, gua enggak tahu. Ini masih dalam proses level 6 ya. Gua masih baru ya. Oke, gue pilih karakter Hode ya, biasalah Hode. Oke, nama gue tetap yaitu Andana. Kalau enggak bisa Andana, mungkin Aokizuna seperti yang ada di PUBG Mobile ya.
Oke, di sini kalian bisa room battle, ada selain room battle kalian bisa main acak, bisa solo item, solo speed tim ini nih dari orang-orang luar ya. Bahkan bisa kalian buat room atau cari room ya. Free race bisa, quick respawn bisa, ini langsung cepat aja. Mau cari jalan tepat. Ini kalian kalau kalian boleh ketahui, mungkin lagu ini mungkin agak besar. Ah, oke. Gua sudah kecilin. Oke, mungkin kalian akan bisa tahu ya. Kalau ini game ini bisa game ini mainnya online. Tidak ada yang namanya komputer. Semua ini manusia, player semua, pemain semua, apa. Oleh karena itu tidak ada yang namanya komputer atau bot di sini. Mungkin saja. Oke, selain itu kalian bisa training ataupun story ya. Story mengikuti alur ceritanya. Bahkan ceritanya itu juga banyak, oi. Mulai banyak. Ah, ini di gua baru nyelesain satu ya. Ceritanya juga banyak ya. Selain sistem story, kalian juga bisa mabar dengan teman itu ya. Mabar dengan teman kalian, ini dia bisa add ini teman kalian ya. Teman sosial lewat itu dari Facebook. Ternyata Jihad pun juga main ya. Teman gua juga main, coba. Ternyata dia main. Oke. Dari teman Facebook maksudnya. Oke, setelah selain itu kalian bisa di sini juga ada bar, yaitu ada club, ada atau kita biasa kenal itu clan, itu buka pada level akun 14, sedangkan gua level 6. Oke, level couple lah. Couple ini kalian bisa berdua-duaan ya. Bisa berdua-duaan level 11 baru bisa terbuka skill. Bahkan skill ada trofi juga, trofi kalian bisa dapatkan imbalan dari apa yang kalian lakukan, atau pemain tim terbaik, atau melewati orang dengan menyelit-nyelit shoot datanya, langsung dapat, langsung finish dalam waktu cepat ya. Oke, apalagi. Oh ya, sistem ranknya itu gua masih belum tahu ya, soalnya masih cukup baru. Oh, ternyata ada season ya, gua baru tahu. Lisensi Rocky. Oh, mungkin nanti ada elite atau apalah itu ya, advance mungkin. Saat ini season 1, tertinggi season 1. Oke, sampai season berapa itu? Ya, season 1 namanya juga game baru, pasti season 1. Oke, okay. Ingin lihat bagaimana cara gameplaynya atau cara bermainnya sebelum gua ke situ, sebelum kita sampai di sana, jangan lupa di like and subscribe ya, jangan lupa di like and subscribe video ini dan akun ini, dan jangan lupa diaktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan untuk video-video berikutnya ya. Oke, kita langsung mulai ke room battle ya. Ke room battle langsung saja lah.